Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Lur, hari ini kita mau membuat mispah pisau, Lur. Dari bahan baku cakram motor ya. Ini kalau enggak punyanya Eric King, Eric S, Lur. Buat teman-teman penghobi yang punya motor Eric King dan RX series, mohon maaf ini. Ya. Yuk kita langsung ke proses pembuatannya, Lur ya. Nah, oke, Lur. Yang kita butuhkan adalah potongan ini, Lur. Kita hanya bisa memanfaatkan yang utuhnya aja karena di sekelilingnya ada lubangnya, Lur ya. Jadi kita ambil yang utuhnya aja yang enggak ada lubangnya. Oke, Lur, lanjut. Nah, ini sudah berbentuk pisaunya, Lur ya. Karena paksinya pendek, nanti kita bikin full tank, Lur. Maksudnya tembus gagangnya ya. Sampai ke belakang nanti. Jadi ini di sini kita tambahi sisanya cakram, terus ujungnya nanti kita tambahi baut supaya nanti bisa dimur belakangnya. Jadi biar enggak mudah lepas, Lur.
Oke lur, nanti jadinya akan seperti ini lur ya. Ini tinggal menyepul lur. Yuk lanjut lur. Nah, oke lur, ini sudah kita las ya. Bagian sini kita tambahi baut ya. Sini nanti untuk bisa tembus ke gagang. Dan ini sudah saya siapkan gagangnya. Nanti posisinya seperti ini lur. Pas ini lur. Oke, lanjut lur. Nah, alhamdulillah ini lur sudah selesai pisaunya ya. Ini mantap ini lur. Ini full cakram semuanya lur ya. Mulai dari yang ini ya, bilahnya pasti wes. Yang ini sampai ke belakang ini cakram, terus kemudian ini bautnya baut stainless. Juga untuk lasanya juga pakai yang kawat stainless juga. Jadi tahan karat lur. Mantap pokoknya ini lur. Dipegangnya sangat enak, pas di genggaman, elegan pokoknya lah ini lur. Tembus ini lur ya, dibaut di sini. Insya Allah tidak akan pernah lepas. Mantap. Kita tes untuk
ketajamannya lur. Mantap. Mantap, Lur. Oke, saudara Bilah Mania, dimanapun Anda berada, demikian ya hasil proses penempaan pisau survival atau pisau rembu ini, Lur, ya. Bahan baku asli dari cakram, piringan cakram motor punya RX, Yamaha RX series. Ini hasilnya mantap nih, Lur, ya. Tembus. Insya Allah kuat, tidak akan pernah lepas. Tajamnya mantap ini, Lur, ya. Oke, demikian saudara-saudara semuanya. Demikian yang bisa saya sajikan, Lur. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, Lur, ya. Terus ini puasa yang keberapa ini, Lur, ya? Oke, hari ini tanggal berapa? Tanggal 23-24 April 2022, Lur, ya. Hari puasa yang ke-23 kalau nggak salah. Oke, terima kasih, Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.